Assalamualaikum. Hari ini saya akan menunjukkan bagaimana untuk buat dengan cara yang mudah. Okey, mari sama kita saksikan macam mana saya buat. Yang mula-mula pertama kali kita ambil saiz tali dalam 1 meter, iaitu saiz tali ini adalah 60 pound. 60 pound. Tak kisahlah, ikut besaran yang kita minat. Okey, ambil 1 meter. Dalam 1 meter. Anggaran 1 meter. Untuk kita buat yang ni untuk mainline. Untuk tali utama. Macam biasa, kita kumpul bagi untuk ke kiri dan batu radung. Untuk ke kiri dan batu radung, buat dua kali simpulan. Kali simpulan lah. Lepas tu belen dia potong lah. Potong. Pastikan kuat lah. Kuat. Lepas tu yang hujung sekali, hujung kita buat untuk batu ladung. Kita bagi besar sikit sebab ada batu ladung yang saiz besar. Buat dua kali juga simpulan. Satu, dua. Tu tarik tali agak besar dan sakitlah tangan. Dua simpulan. Yang belen kita potong. Okey, ini untuk batu radung. Okey, dah siap. Yang ini untuk sambung ke tali. Yang ini untuk sambung ke batu radung. Okey, kita nak buat T pula. Kita ambil tali yang halus daripada yang tali utama tu. Sama juga, kita ambil lebih kurang dalam 1 meter anggaran dia. Tali ni halus sikit daripada tali yang mainline tu. Halus, dia halus sikit. Halus sikit lah. Dia halus sikit lah. Okay, kita ambil juga kita. Yang ni untuk kita buat T dia. T knot. T knot. T knot lebih kurang panjang. Panjang yang kita nak. Ya Allah. Ni. Saya tak makan nasi. Okey, jangan potong. Mana? Panjang tali tu kita tengok macam ni. Kita potong. Kita bagikan dua. Dan kita buat pertengahan dia satu simpulan aja, satu simpulan. Simpulan. Tali yang mainline tadi, tali utama tadi, shock leader tadi, kita bagi jarak antara batu ladung dengan mata kail tadi. Kita bagi jarak dengan mata kail. Jangan kacau. Kita masukkan dekat tengah-tengah ni. Tengah-tengah antara saya kata ni lah. Ini tali untuk kiri, ini yang ni. Abi, apa sih, Bu? Nak buat baby? Ini apa tu kita buat macam ni? Buat macam ni. Kita
Kita ambil mana-mana dulu, tak kisah. Contoh yang ni, yang tadi sebelah kiri kiri saya ni, letak di laluan bawah dia. Eh, laluan atas. Yang tali di sebelah kanan saya, letak di sebelah kiri kita. Tadi sebelah ni kita letak sebelah atas. Yang tadi ni sebelah kiri. Lepas tu kita simpulkan ke atas. Dan yang ni kita simpul yang tadi sebelah ke bawah. Lepas tu kita tarik. Okay, dia akan jadi macam ni. Yang ni mengalir ke atas, yang ni mengalir ke bawah. So, kita buat senang seli. Yang mengalir ke bawah kita lalukan ke atas. Atas tali dulu ni. Yang mengalir ke atas ni kita mengalirkan ke bawah. Lepas tu kita tarik yang mengalir ke bawah ni, kita tarik ke atas. Yang ni kita tarik ke bawah. Dia akan jadi macam ni. Sama juga berkawan. Ini ke atas, ini ke bawah, ini ke atas ni.